Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Latif, Allah Maha Lembut. Memang indahnya kehidupan kita kalau bisa kita membawa dan meniru nama Allah Azza wa Jal Al-Latif. Membawa dalam kehidupan kita kelembutan. Dalam beribadah, dalam berakhlak, bersikap, berkataan. Ketika pun kita memberi sedekah disertai dengan ucapan yang melembutkan atau menenangkan hati orang yang menerima sedekah kita. Saat ada orang meminta bantuan dan kita tidak mampu memberikan hajatnya, kita bisa menjawab dengan perkataan yang lembut yang bisa menenangkan hati orang tersebut. Nikmat dan keindahan kehidupan kita, termasuk dalam rumah tangga kita, tidak terlepas dari sakinah mawaddah rahmah disertai dengan sifat kelembutan dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana sikap suami terhadap istri membawa sifat kelembutan. Perkataan yang lembut, akhlak yang lembut, perbuatan yang lembut bersama istrinya, bersama anaknya, bersama keluarganya di dalam rumah. Jadi terasa kelembutan yang sangat indah dalam rumah tangga. Ketika orang keluar dari rumah, akan dirasakan oleh keluarga kehilangan kelembutan dan mereka merindukan kembali lagi ke rumahnya sendiri karena mereka merasa kenikmatan dalam kelembutan kehidupan. Makanya jemaah sekalian, Al-Latif kita bisa praktik dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Innar rifqa idza kana fi syai'in zanahu." Ketika kelembutan, kemudahan selalu ada di dalam sesuatu akan membawa kehiasan dalam ucapan itu. Membawa kehiasan dan keindahan dalam perbuatan dan akhlak yang mulia. Makanya jemaah sekalian, jadilah orang yang lembut. Lembut akhlaknya, lembut berkataannya, lembut sikapnya. Dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat kelembutan. Agar kita selalu mendapatkan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelembutan. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kata yang indah yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, jazakallahu khaira. Ini juga ucapan kelembutan. Barang siapa yang mengucapkan ini kepada saudaranya akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lamu bis-shawab.